Halo adik-adik, diketahui nilai pecahan dan gambar. Yang ditanyakan adalah arsiran pada gambar yang diberikan yang sesuai dengan nilai pecahan yang ada. Nah, untuk menentukan arsiran pada gambar yang sesuai dengan nilai pecahan yang ada tersebut, kita perlu pemahaman bahwa pecahan itu menyatakan suatu bagian dari keseluruhan. Jadi, yang dinamakan bagian berarti itu disebut sebagai pembilang, dan bagian keseluruhannya disebut sebagai penyebut. Jadi kalau misalkan ada pecahan dalam kasus ini 5/9, 5-nya ini merupakan bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya itu berarti 9. Nah, untuk kasus ini 5/9 akan kita representasikan dalam bentuk arsiran pada gambar. Nah, 9 tadi kan disebut sebagai keseluruhan. Berarti dari gambar ini kita tentukan keseluruhannya itu yang mana? Keseluruhannya itu ada 9, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini sebagai keseluruhannya. Sedangkan 5-nya ini adalah sebagian yang diarsir. Berarti kita arsir 5 bagian dari segitiga yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah arsiran pada gambar yang merepresentasikan nilai pecahan 5/9.